wawancara Bapak ya. Nama saya Michelle, saya dari kampus MDP. Iya, ada tugas wawancara tentang pengunjung gitu. Oke. Saya berbicara dengan Bapak siapa? Sapturi. Pak Sapturi ya. Bapak ngunjungin kunjungan ke museum ini ada acara apa? Mungkin anak-anak mau ini ya. Ya terutama kami dari Lampung. Oh, ya, Bapak dari Lampung. Kebetulan lagi ada kegiatan di Win Raden Patah PPG. Dan terus ada keluarga yang nyusul ke sini kepengen tahu tempat kami terutama. Terus kami ajak jalan main lihat ya apa gedung yang bersejarah terutama. Nah, setelah kami tadi ke tempat makam Sultan Mahmudin ziarah, langsung kami diarahkan untuk melihat atau mendatangi museum ini dan melihat sejarahnya di museum. Menurut Bapak gimana museum ini? Ya menarik. Menarik ya. Ya artinya cukup bagus, keadaannya juga rapi, bersih. Kalau untuk inovasi supaya museum ini lebih ramai pengunjung gitu, menurut pendapat Bapak gimana gitu? Mungkin ya fasilitas aja mungkin lebih lengkapi, seperti halnya ya bukan hanya museum, harapannya ya ada teman untuk bermain anak juga kan, supaya di samping kita tahu budaya anak-anak juga tertarik untuk kesini juga. Terima kasih Pak. Jadi kalau pasukan putih di untuk inovasi Museum Sultan Mahmud Badaruddin ini mungkin fasilitasnya bisa lebih ditingkatkan. Untuk saran inovasinya menambahkan spot-spot foto juga dan juga sosialisasi dari pemerintah untuk lebih membawa anak didik generasi itu untuk mengetahui sejarah-sejarah. Begitu saja, terima kasih.